mainan rorodaan. Nah, rorodaan itu berasal dari roda. Jadi roda itu ketika banyak maka atau menyerupai roda maka kemudian namanya rorodaan. Tapi ini benar-benar real roda, jadi roda yang dimainkan oleh anak-anak tetapi mungkin menyerupai roda yang dimiliki orang dewasa. Jadi ini bentuknya kecil, kemudian bisa dinaiki, kemudian mereka akan mendorong bersama di agak tanah yang landai, agak curam, kemudian mereka akan menggelinding bersama ke bawah. Jadi rodaan ini terdiri dari tiga roda, yang belakang dua itu menggunakan pohon yang sangat kuat. Biasanya anak-anak dulu menggunakan pohon dari bilah kopi ya, karena dia kenyal dan sangat kuat untuk bilah-bilah penyangga dari roda tersebut menjadi as roda tersebut. Kemudian menggunakan bambu untuk tempat duduk, dan kemudian bambu yang lebih besar lagi untuk bilah paling depan yang akan mencengkram roda ketiga gitu. Roda ketiga yang terbuat dari kayu yang sangat keras dan kemudian menjadi bagian depan. Nah, dikendalikan dari sejenis stang kecil yang terbuat dari bilah kopi untuk mengendalikannya, sehingga anak-anak akan bersama atau balapan atau sendiri kemudian menggunakan roda tersebut ke bawah atau ke daerah tanah yang ada di lebak kalau istilah Sunda atau landeh gitu, atau di daerah yang bawah. Nah, kemudian dari atas mereka akan mengiring bersama. Dilakukan dengan bisa balapan, bisa dengan sendiri. Untuk bermain mereka akan menggotong kembali ke atas, kemudian menggelindingkan lagi ke bawah. Atau di tempat datar mereka akan saling mendorong. Jadi mereka akan mendorong, satu yang pendorong, kemudian satu yang naik, kemudian mereka mendorong bolak-balik, sehingga akan bergantian mereka akan bermain. Nah, di tempatnya tempat itu biasa inu datar, kadang-kadang di tempat gulamping, cara ngagunakan aja. Kedahanan dasar pelbaharita kauli nanti inu lamping ai tumpet cara numpakan teh roda dan mah ditongoh gitulah inu lamping kakara budu kalbak dan tengah bensin teh ya kalbak kadang kala panggul doi kaluhur terus tumpakan doi terus kadang kala upami hoyong di rorodaan di nu datar mah ngagunakeuna ngagurang rerencangan didorong saurang saurang ngadorong upami nyalira manger kada anjeuna nu manggul anjeuna numpakan ya istilahna diluhur kan handap upami di nu datar mah sapalengeun ge cara rorodan ge biasa oge sareng batur gitu rerencanganna disilih dorong gitu pada tina mah tina kayu mun sanesna mah tina awi capitna gitu. Ta dampar pagi geuna calikna tina awi supaya ulah keuras gitu. Kami etama rata-rata tina kayu roda nama disebabkan teh alat-alat non istilahnya barang-barang nami-nami lah di lebetnya teh ayah capit ayah pasuk itu teh rodaan teh ayah jagul ayah paniir entar sekarang banyak capit. Nah, rodaan ini juga hasil dari interaksi tentu visual dari anak-anak. Interaksi visual itu menghasilkan bentuk dan kemudian ditirukan baik itu oleh orang tuanya ataupun orang yang lebih sepuh dari dirinya. Itu mereka melihat mobil akan membuat mobil-mobilan, membuat roda akan membuat roda-rodaan dan membuat yang lainnya. Mereka bentuk-bentuk peniruan yang menyerupai sehingga bisa dimainkan. Gitu. Nah, bentuk permainan rodaan ini memang sampai sekarang masih banyak dimainkan, biasanya banyaknya umumnya di tempat datar karena pada zaman sekarang untuk tempat yang curam lebih ekstrim mereka tentu harus membutuhkan penjagaan yang sangat kuat ketat oleh teman-temannya, maka kemudian mereka banyak memainkan di tempat yang datar dengan saling gantian dan saling bergantian mendorong untuk permainan rodaan ini gitu. Ada dan tetap lestari permainan rodaan meski di tempat-tempat yang datar tidak curam seperti pada zaman ini.